Lah, ada suara tak? Bismillah, bismillah. 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 Ada. Sekarang ada. Baru ada. Tamam. Berarti saya start dari awal lah. Ya, tamam. Baik, saya ulang dari awal karena suara tidak, ternyata tidak ada suara. Jadi saya ulang dari awal. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi wa ulumi syaikhina fid darain amin. Qal wa tatafawatu rutabu ay as-sahibi sababi tafawuti hadhihi al-awsaf al-muqtadiyati litashihi fil quwwa. Fa innaha lamma kanat mufidatan li ghalabati dhann alladhi 'alayhi madaru as-sihhah iqtadat an yakuna laha darajatun. Kedudukan-kedudukan hadis sahih berbeda-beda. Disebabkan berbeda juga, berbedanya disebabkan adanya perbedaan sifat-sifat yang menjadi faktor untuk seorang muhaddis atau seorang musahih mentashihkan hadisnya. Perbedaannya dari segi apa? Perbedaan yang ada pada sifat-sifat itu adalah perbedaan dari segi kekuatan. Artinya apa? Hadis sahih yang ada, semua hadis sahih yang ada memiliki faktor-faktor agar hadis itu disahihkan, tapi faktor tersebut tidak sama kekuatannya. Apa yang menyebabkan kekuatan sifat-sifat tersebut tidak sama? Yang menyebabkannya adalah karena yang menjadi dasar atau landasan seseorang atau seorang muhaddis untuk mensahihkan hadis adalah dhon. Dhon yang bukan bermakna syak dan bukan bermakna ilm, melainkan dhon yang makna idraku tarafir rajih, berdasarkan makna dhon al-asli. Karena terkadang kalimat dhon yati atau ta'ti bima'na syak, istiwa tarafain. Terkadang maknanya adalah al-ilm atau al-yaqin. Dan kesemua ketiga hal ini, tiga makna ini untuk makna dhon ada di dalam Al-Qur'anil Karim sebagai syahid. Jadi kenapa sifat-sifat tersebut kekuatannya tidak sama, kata beliau? Karena apa? Karena lama kanat mufidah, karena landasannya adalah dhon. Makanya dari sini diketahui bahwasanya kalimat ghalabah di sini bukanlah qaid. Beliau datangkan, beliau sebutkan di sini kalimat ghalabah, beliau sebutkan di sini untuk menghilangkan tawahum bahwasanya makna dhon di sini adalah syak atau al-ilm. Makanya beliau sebutkan kalimat al-ghalabah supaya untuk menghilangkan tawahum atau perkiraan atau salah perkiraan itu. Maka kata beliau li ghalabati dhann alladhi 'alaihi madaru sihhah, karena at-tashih wa tad'if juga adalah ijtihadi. Kalaulah sudah dia ijtihadi berarti dia dhanni. Bukanlah apa? Bukanlah qat'i. Kita di sini, kita pembicaraan kita ini sekitar apa, di dalam daerah apa yang sifatnya dhon. Ijtihad sama dengan ijtihadnya para fuqaha untuk menghukumi beberapa kasus yang ada. Begitu juga di sini ketika mensahihkan hadis, seorang muhaddis mensahihkan atau menghasankan atau mendhaifkan, dan hukum lainnya itu berdasarkan dhon, berdasarkan ijtihad dan alat ijtihad yang mereka miliki, sehingga mereka sampai kepada suatu hasil bahwasanya hadis ini sahih wa hakadah. Kata beliau alladhi لغالبت الظن الذي على مدار الصحة اقتدر أن يكون لها درجة. Jadi konsekuensinya karena apa, konsekuensi dari ketika seseorang menjadikan dhon sebagai landasannya, sebagai asas dia dalam tafsirkan hadis, jadi konsekuensinya atau risikonya otomatis hasilnya juga darajat, berbeda-beda. An yakuna laha ay li sihhati darajat, karena perbedaan atau karena landasannya adalah dhon sehingga sifat-sifatnya berbeda, karena berbeda dari mujtahid ke mujtahid yang lain, atau bahkan pada seorang mujtahid sendiri dalam mentashihkan beberapa hadis. Oleh karena itu dari sini keluarlah yang namanya apa, perbedaan darajat untuk hadis sahih, ya, untuk hadis sahih. Sebagian dari hadis-hadis sahih fauqa ba'din, sebagian lebih kuat dari yang lain, ya, itu yang itu kata beliau, ba'duha fauqa ba'din,
sesuai bihasabil umur, sesuai atau berdasarkan perkara-perkara penguat dari suatu hadis yang ada. Oleh karena itu, wa idza kana kadzalik, kalaulah begitu atau kalau begitu, fama takunu ruwatuhu fid darajatil ulya, apa-apa atau hadis yang mana ruwah-ruwahnya, para perawinya, bukankah sanad itu kumpulan para ruwah, ya, rawi tambah berapa rawi jadilah sanad, sebagaimana sering kita ulang, yang mana as-sanad adalah at-tariq ilal mat. Fama takunu ruwatu fid darajatil ulya, yang mana ruwah-ruwahnya itu pada derajat pertama atau pada derajat ketinggi tertinggi, berupa apa? Berupa adalah, berupa dhab. Dan begitu juga tidak hanya adalah dan dhab saja, termasuk apa? Sa'ir sifat. Wa sa'ir sifatil lati tujibu tarjih. Sa'ir di sini maknanya adalah baqiyah, sifat-sifat lain, bukan sa'ir bimakna al-jami'. Makanya ghaliban kebanyakan sa'ir memang artinya adalah baqiyah. Sifat-sifat lainnya atau sifat-sifat lainnya, bukan seluruh, bukan bimakna al-jami'. Dan sifat-sifat lainnya yang mana atau yang mewajibkan tarjih, mewajibkan seseorang atau yang membuat seorang menterjihkan suatu hadis. Itu wajib terjihkan ashah. Yang mana kalau ruahnya pada rajul ula, maka karena hadis tersebut ashah daripada hadis yang lain, daripada hadis yang pada sanadnya itu ruahnya itu bukanlah pada ad-darajatil ula, bukan pada derajat-derajat tertinggi. Akan disebutkan oleh beliau contoh-contohnya di sini, walaupun nanti saya sebutkan di sini ta'jil lil faedah. Saya sebutkan di sini bahwasanya nanti Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagaimana juga diiktimad oleh Al-Imam Ibnu Shalah dan diikuti oleh Al-Imam An-Nawawi, dan sebelum mereka berdua telah ditekankan atau telah dinyatakan oleh Al-Imam Abu Muhammad bin Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi di kitab beliau Ma'rifat Ulumul Hadits, bahwasanya tidak yang mu'tamad adalah seharusnya atau sebaiknya tidaklah diitlakkan suatu sanad itu bahwasanya dia adalah sanad tersahih, yakni ashah al-asanid secara mutlak, tidak, kecuali kalau kita qaidkan. Jadi ashah al-asanid berdasarkan apa? Sesuai dengan sahabat fulani. Misalnya ashah al-asanidnya sanad tersahih untuk Al-Imam atau Sayyidina Abdullah bin Umar contohnya. Di sini nanti kita akan singgung, atau untuk sahabat yang lain, jangan setiap sahabat, atau tergantung. Sanad tersahih Sayyidina Abu Bakar itu ada, dan Al-Imam Al-Hakim sudah menyebutkan hal tersebut, atau ashahil atau sanad-sanad yang dinyatakan dia adalah ashul ahsani tapi muqayyadah di kitab beliau yang saya sebutkan tadi Ma'rifat Ulumul Hadits, dan hal itu di mu'tamad, itu mu'tamadnya Imam Hakim dijadikan mu'tamad oleh Al-Imam Ibnu Shalah juga sebagaimana dalam muqaddimahnya, begitu Al-Imam Nawawi ikhtisar beliau terhadap kitab Muqaddimah Al-Hafidz Ibnu Shalah radhiyallahu anhum. Begitu juga Al-Imam Ibnu Hajar muafiq akan hal tersebut atau untuk hal tersebut, bahwasanya seharusnya apa, sebaiknya tidak diitlaqkan padahal ashahil asanid ini. Dan apa-apa yang akan disebutkan nanti ini sebagian telah disebutkan Al-Imam Ibnu Shalah. Jadi ada 5 contoh untuk ashul asanid yang disebutkan Imam Ibnu Shalah, dan beliau menyebutkan siapa yang menyatakan bahwasanya itu adalah ashul asanid. Berbeda dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini. Beliau sebutkan ashul asanid fil martabatil ulli fi rutbatil ulya, kata beliau, kemudian fi dunaha beliau tidak sebutkan siapa yang menyatakan hal tersebut. Jadi ketika saya nanti sebutkan, saya akan ketahuilah bahwasanya apa yang saya sebutkan, Imam Fulan menyatakan ini adalah ashul asanid al-itlaq, itu berdasar atau berdasarkan apa yang dinukilkan dari kitabnya Al-Imam Ibnu Shalah fi muqaddimah beliau. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar Musannif di sini juga menyebutkan atau menyebutkan dengan panjang lebar, baik secara mutlak atau secara muqayyad, beberapa isnad yang dikatakan dia adalah asal asanid di nukat beliau ala Ibnu Shalah wa ala Al-Imam Al-Iraqi. Kurang lebih sampai 5 halaman. Dan perlu juga di sini sebagaimana di Muqaddimah Shalah, yang mana Al-Hafidz di sini tidak menyinggung bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari
juga mengitlakkan untuk beberapa sanad atau sebagian sanad atau satu sanad bahwasanya dia adalah ashahul asanid. Yaitu siapa? Imam Bukhari menyatakan bahwa ashahul asanid adalah isnadnya Imam Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Nafi' tentunya maulanya, maula daripada al-Imam Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini ashahul asanid indal al-Imam Bukhari. Kemudian datang Abu Mansur At-Tamimi sebagaimana dinukilkan atau disebutkan atau dinyatakan oleh Imam Shalaf di muqaddimah bahwasanya beliau menyatakan ajal isnad yang paling ajal yang paling mulia adalah isnad atau sanad al-Imam Syafi'i dari al-Imam Imam Malik kemudian dari Imam Nafi' dari Ibnu Umar. Maknanya apa? Beliau tambahkan di situ al-Imam Syafi'i. Kenapa? Karena tidak ada yang ajal yang lebih mulia, yang lebih jalil dari para murid Imam Malik yang meriwayatkan dari beliau, tidak ada yang lebih ajal daripada Imam Syafi'i. Tidak ada yang lebih mulia, yang lebih kuat dari Imam Syafi'i. Oleh karena itu beliau mentakbirkan atau menyatakan bahwasanya ajallu isnad secara mutlak menurut beliau Mansur At-Tamimi adalah isnadnya Imam Syafi'i daripada Malik, daripada Imam Nafi' dan Umar. Datang beberapa muhaddisin menyebutkan beliau, mereka tambah. Mereka tambah Imam Ahmad dari Imam Syafi'i daripada Imam Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Jadi seperti itu. Namun meskipun demikian, kalau anda buka atau kalau antum buka Musnad Imam Ahmad dengan kibar hajmihi, kita tahu Musnad Imam Ahmad itu bukanlah kitab yang seperti layaknya kitab musnadah yang lainnya dengan banyaknya riwayat Imam Ahmad di dalam Musnad Imam Ahmad musnadnya tersebut, kita tidak dapati sanad yang beliau riwayatkan atau tidak dapati riwayat beliau dari Imam Syafi'i, dari Imam Malik, dari Imam Nafi', dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, melainkan hanya ada pada 4 hadis saja. Melainkan ada pada 4 hadis beliau kumpulkan di satu tempat. Ya. Hanya 4 dari sekian ribuan hadis yang ada di Musnad Imam Ahmad. Hanya ada berapa? Ada 4. Kemudian yang keempat-empatnya disebutkan oleh Al-Imam Al-Iraqi di manzumah beliau. Manzumah beliau yang masyhurah yang disyarahkan oleh beliau sendiri oleh beberapa ulama di antaranya juga Fathil apa? Imam Safawi Fathil Mughir. Kemudian datang Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau kumpulkan di salah satu taklif beliau atau karya beliau sanad-sanad yang mana di situ diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi sanad beliau atau sanad yang di situ ada Imam Ahmad dari Imam Syafi'i dari Imam Malik tapi tanpa terikat dengan siapa? Tanpa terikat dengan Nafi'. Yang jelas sanad-sanad yang disebutkan oleh Hafiz tersebut ada 10 digabungkan dengan yang 4 yang kita sebutkan tadi. Itu berarti beliau tambah 6. Tapi tanpa terikat dengan Nafi'. Ada berapa? Ada 6. Jadi semuanya jadi 10. Oleh karena itu datang ibarah ulama bahwasanya silsilatul dhahab. Jadi dalam asanid di dunia ini ada yang disebut dengan silsilatul dhahab, silsilah emas untuk isnad hadis Nabi SAW, yaitu adalah isnadnya Imam Syafi'i dari Imam Malik dari Imam Nafi' Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Itu disebut dengan apa? Dengan silsilatul dhahab. Tentu yang baru saya sebutkan ini semua tidak disinggung oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini takriban. Jadi kita lanjutkan faminar rubatil ulia. Qala al-musannif Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala faminar rubatil ulia fi dhalik ma atlafu alaih ba'du al-a'immah annahu asahhu al-asanid. Dan di antara rutbah tingkatan tertinggi fi dhalik ay fi dhalik ay sahih ma atlaqa alaihi ba'dul a'immah, apa yang diitlaqkan oleh sebagian a'immah. Ingat di sini atlaqa alaihi ba'dul a'immah, jadi apa-apa yang akan disebutkan sini bahwasanya dia asal asanid ala al-itlaq itu juga tidak terlepas dari taqid, yaitu apa, menurut sebagian a'immah, ya sebagaimana yang saya singgung tadi annahu asal asanid. Jadi sebagian a'immah menyebutkan bahwasanya inilah adalah asal. Maknanya apa? Sebagaimana ini saya sebutkan di sini Az-Zuhri an Salim Ibni Abdullah Ibni Umar an Abi. Ya kan? Ini mutlak. Ini mutlak. Ini adalah asal asanid ala itlaq. Tapi apakah
dia asal asanid secara mutlak, apakah hal tersebut menurut semua muhaddisin? Jawabannya tidak. Itu yang dimaksud dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan ungkapan beliau ma atlaqa alaihi ba'dul a'immah. Kemudian kalimat ba'd yutlaqu 'ala jama' begitu juga 'ala al-ifrad. Jadi ja'a ba'du thalabah saya bilang, atau ja'a ba'du thalabah. Kalau yang datang hanya satu orang, saya bilang kan ja'a ba'du thalabah artinya datang sebagian pelajar. Kalau yang datang hanya satu orang, itu yasduqu 'alaihi. Jadi wahid yasduqu 'alaihi al-ba'd 'ala al-ba'd. Atau al-ba'du yasduqu 'alaihi wahidun. Jadi kalau ya dia artinya apa? Satu ke atas. Oleh karena itu di sini kalau Zuhri, Imam Zuhri, An Salim, Zuhri ma'ruf, Abu Bakar, Muhammad bin Shihab, Muhammad bin Muslim bin Shihab Az-Zuhri Al-Madani, ya kan? At-Tabi'ul Jalil, Syekhul Syuyukh, beliau punya banyak murid. Bahkan beliau juga sering menjadi madar untuk asanid Abu Bakar. Dari Salim, Salim di sini anaknya Sayyidina Abdullah bin Umar, cucunya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentunya Abdullah bin Umar an abi Sayyidina Abdullah, yani Salim bin Abdullah bin Umar an abihi man an abi Salim. Jadi an abi sini an abi Salim bin Abdullah bin Umar, tentunya abinya siapa? Adalah Abdullah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini adalah asal asanid ala itlaq menurut al-Imam Ishaq bin Rahuyah. Ya kan? Saya tulis di sini. Ishaq bin Rahuyah, al-Imam bin Shalah menyebutkan di muqaddimah Shalah. Siapa yang menyebutkan? Siapa yang atlaqa bahwasanya adalah asal asanid? Dia adalah al-Imam Ahmad dan Imam Ibn Rahuyah, ya. Imam Ahmad dan Imam Ibn Rahuyah mengitlaqkan bahwasanya asal asanid menurut mereka ya ini, Zuhri an Salim an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Akan tapi al-Imamul Hakim An-Naisaburi di muqaddimah beliau atau di ma'rifat ulumul hadis beliau menyebutkan ini asal asanid tapi muqayyad. Muqayyad dengan apa? Muqayyad dengan sahabi. Sebagaimana yang saya singgung tadi. Yang sesuai dengan mu'tamad para a'imah termasuk Ibnu Shalah, Imam Nawawi dan Ibnu Hajar dan selain mereka. Kazuri an Salim bin Abdullah bin Umar an abihi. Jadi mutlak indal Imam Ahmad dan Ibnu Hawiyah, tapi dia muqayyad bahwasanya adalah asal asanid untuk hadisnya sahabi tertentu, yaitu di sini Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Yang kedua adalah misal kedua, masih di martabah pertama asal asanid. Ini yang intilakan ini orang lain, ya, orang lain. Imam atau imam lain. Di sini misalnya beliau kasih misal dan misal ini ada di Ibnu Shalah. Sebagaimana misal yang pertama tadi Az-Zuhri an Salim Abdullah bin Umar juga sudah disinggung atau tidak, beliau sudah didahului oleh Imam Ibnu Shalah. Bahkan tidaklah jauh kalau kita katakan beliau menukilkan ini, tentunya beliau istifad daripada Ibnu Shalah. Muhammad bin Sirin, ya, kita masuk di sini. Maka Muhammad bin Sirin an Abidah bin Amr bin Ali. Muhammad bin Sirin ini ma'ruf tabi'i juga. Beliau apa, fiqah mutqin. Kemudian beliau punya kelebihan yaitu apa, dalam hal mentakbir atau mentafsirkan mimpi, ya kan? Muhammad bin Sirin dari siapa? Dari Abidah. Abidah dengan kasril ba, bukan Ubaidah bin Tasghir. Abidah bin Salman, dan beliau juga As-Salmani. Di sini beliau al-Imam al-Mu'allik membantu kita apa, telah takaffala, telah menerjemahkan atau menyebutkan biografi masing-masing ruwah yang disebutkan di dalam rutab atau rutbah ini. Kata beliau Muhammad bin Sirin di sini apa? Al-Imam an Abidah bin Amr. Abidah bin Amr Al-Salmani. Tabi'i wa awthaq ruwah an Ali bin Abi Talib Al-Khalifah Ar-Rashidi. Dan Abidah bin Amr Al-Salmani adalah rawi yang paling thiqah yang meriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karama wajah. Kemudian sudah yang ketiga, masuk yang ketiga. Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim ini siapa? Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Dari siapa? Dari Al-Qamah bin Zaid Al-Aqsaid, sorry, Al-Qamah bin Qais An-Nakhai. Jadi kedua-duanya adalah Nakhai, nisbah kepada Nakha, nama kabilah. Ani bin Mas'ud ma'ruf, sahib na'li Nabi SAW, khadim Rasulullah SAW. Apa kata mu'allik di sini? Beliau tambahkan, mislu Malik An-Nafi' Ali bin Umar. Ini yang saya singgung tadi. Ini asal asanid indal Imam Al-Bukhari al-ma'rufah bisilsilatid dhahab, kata beliau. Ini yang juga saya singgung tadi, unzur safah 65. Wa nuwaddu asma'u ulal khuffaz ajilla. Kita sudah sebutkan sebagian, Zuhri Muhammad bin Muslim bin Syekh Az-Zuhri a'lamul khuffaz.
tentunya an Salim bin Abdullah, tentunya min Umar bin Khattab al-Imam min al-fuqaha as-sab'a an abihi sahabi al-Jalil Muhammad bin Sina al-Imam an Abida, saya sudah baca ini tadi. Kemudian Ibrahim bin Yazid an-Nakhai al-Faqih al-Hafiz an Al-Qamah bin Qais an-Nakhai thiqah al-Thabt al-Faqih al-Abid an Abdullah bin Mas'ud as-sahabi as-sabiq ila al-Islam Sayyidina man Abdullah bin Mas'ud. Nanti isnad ini, isnad yang isnad Ibrahim An-Nakhai an Al-Qamah bin Mas'ud akan saya singgung nanti mengenai jidal atau niqash antara Al-Imam Al-Auza'i dengan Al-Imam Abi Hanifah ketika Imam Al-Auza'i menterjihkan suatu sanad beliau dalam hadis raf'ul yadain ketika ingin ruku atau selesai atau selesai dari ruku' ke perpindahan dari ruku' ke i'tidal mengangkat tangan. Itu ada khilaf antara kedua imam ini. Imam Al-Auza'i menterjihkan dengan ulwi sanad karena apa? Sanad beliau aqal, semakin aqal, semakin sedikit, semakin tinggi. Karena beliau meriwayatkan daripada Az-Zuhri sebagaimana di sini. Az-Zuhri pada Salim Abdullah bin Umar. Sedangkan Imam Abu Hanifah meriwayatkan hadis yang mana dinafikan pada hadis tersebut angkat tangan kecuali pada alif titah. Jadi sini kita simpulkan alif titah atau mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu ittifaq bainal a'immah. Berbeda ketika apa? Ingin rukuk dan selesai dari rukuk. Bahkan in the Syafi'iyah kita ada tambahan disunnahkan mengangkat tangan juga selesai dari tasyahud awal. Ya kan? Dan itu sesuai dengan waqi' yang ada pada mazhab Abu Hanafi. Sesuai dengan waqi' yang kita dapati. Sedangkan Abu Hanifah di sana menterjihkan dengan al-fiqh. Yang mana sanad beliau itu tidak terlepas dari apa? Masing-masing dari ruah dari sanad beliau itu lebih faqih, sebagian besar lebih faqih dari ruah sanadnya Imam Al-Auza'i. Saya ati nanti. Kay Ibrahim An-Nakhai an Al-Qamah an Munawwar. Kita sudah selesai di sini. Ini fil martabatil ulya atau fi rutbatil ulya, ketiga-tiga ini adalah asul asanid secara mutlak menurut a'immah yang saya sebutkan tadi. Kalau Az-Zuhri an Salim itu menurut Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah. Adapun Muhammad bin Sirin ini menurut siapa? Asal asanin al-itlaq inda Imam Ali bin al-Madini dan Amr bin Ali al-Fallas. Al-Fallas. Tapi ini nisbah ini kalau di Musalah al-Fallas. Sedangkan di syarh-syarh bukan al-Fallas. Saya rasa al-Qalanisi kalau tidak salah. Jadi di sini ada khilaf pada apa nuskhah yang mu'tamadah dari masing-masing al-kitab. Kemudian kita masuk ke Ibrahim An-Nakhai, sedangkan Ibrahim An-Nakhai an al-Qamah an al-Mas'ud ini adalah asal asanid secara mutlak inda Imam Yahya bin Ma'in. Qarinya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Juga menurut siapa? Menurut Imam An-Nasa'i sebagaimana fi muqaddimah Ibnu Salah. Ya kan? Akan tapi di situ tambahan ada tambahannya apa? Tambahan Al-A'mash dari Ibrahim ila akhiri as-sanad. Berbeda dengan di sini, beliau mulai yang menjadikan ashahul asani adalah Ibrahim dari An-Nakhai. Walaupun sama ada yang meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai adalah Al-A'mash ataupun selain A'mash. Kemudian kita masuk ke ibarah selanjutnya dari An-Nuzha. Qala al-Hafidh wa dunaha fi rutbah. Dunaha, di bawah yang tadi, di bawah yang tiga itu tadi adalah sebagai berikut. Ini misal ya. Kariwayati Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah. Ingat Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah. Nama bapaknya Abdullah, nama kakeknya Abi Burdah. Kunyah kakeknya Abu Burdah. Ya kan? An jaddihi. Ini jadi Buraid meriwayatkan dari siapa? Dari jaddinya. Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah. Berarti jadnya Buraid siapa? Abi Burdah. Berarti Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah an Abi Burdah. Yani Abi Burda. Nama Abi Burda adalah Qais. An abihi. Jadi qawluhu an jaddihi di sini kalau kita merujuk ke kaidah yang sering kita dengar di lughah Arabiyah bahwasanya dhamir itu kembali ke aqrab madhkur. Ya tentu di sini aqrab madhkur adalah Buraid. Ya kan? Buraid. Jadi tidak salah kalau kita sebut jaddihi jaddu Buraid, yaitu Abi Burda. Ya tamam. Dan ini ala hadza memang seperti itu sesuai dengan mansus daripada a'immah al-ulama. An abihi aqrab madhkur juga. Siapa yang aqrab madhkur? An abi jaddi. Berarti abu jad daripada Buraid siapa?
berarti jad atau ab dari al-imam dari Bu Abi Burda, yaitu dari Qais. Jad dari Qais. Jad dari Qais adalah Abi Musa. Jadi sini adalah badal atau atubayan. Abi Musa al-Ash'ari. Abi Musa al-Ash'ari. Kemudian kunyah daripada Buraid ini, Buraid bin Abdullah bin Abi Burda adalah Abu Burda. Kunyah adalah Burda. Jadi kunyahnya adalah nama atau kunyahnya adalah kunyah kakeknya atau kunyah jadnya. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar pada terjemah Buraid bin Abdullah bin Abi Burda ini? Beliau ini adalah Al-Hafidz, ya kan? Beliau ini adalah fiqah yukhti'u qalilan. Oleh karena itu tidak salah kalau martabahnya ini, martabah sanadnya ini sampai ke sahabi di bawah sanad yang disebutkan pada tiga sanad terdahulu. Tentunya Abi Musa al-Ashri ma'ruf. Yang kedua, contoh kedua untuk Ashahul Asani tapi fil martabati tsaniyah, pada derajat kedua. Hamad bin Salamah ma'ruf, ya kan? Hamad bin Salamah, ada Hamad bin Zaid bin Dinar, Hamad bin Salamah bin Dirham. Hamad bin Salamah atau sebaliknya. Hamad bin Salamah an Thabit an Anas, ini tiga. Ini pada ar-rutbati tsaniyah. Apa kata beliau di sini? Nah, ini kita baca ta'liq nomor 3. Buraid thiqah yukhti qalilan wa jadduhu thiqah. Jaddu yani Abi Burdah thiqah. Walidu jaddihi as-sahabi Musa, Abi Musa al-Ashari radhiyallahu anhu. Ini enggak ada masalah. Abdullah bin Qais. Enggak ada masalah. Wa Muhammad bin Salamah thiqah 'abid athbatun nas fi thabit. Ini nama tahriru tarjamah. Jadi kalau antum buat dirasa isnad kemudian dikumpulkan aqwal a'immah pada seorang rawi, jangan lupa ketika menyebutkan khulasah ditahrirkan, jangan hanya menyebutkan yani thiqah atau thiqah atau shaduq, terbatas pada lafaz jar ta'dil saja. Akan tapi kalau antum dapati atau ketahui dia ini athbatun nas pada siapa, sebutkan sebagaimana dilakukan oleh al-muhashshi di sini, Hamad bin Salamah thiqah 'abid athbatun nas fi thabit. Jadi kita tahu, jadi siapa rawi yang paling thabit dari Sayyidina Thabit bin Aslam al-Bunani? Jawabannya siapa? Hamad bin Salamah rahimahullah ta'ala. Wa Thabit huwa ibn Aslam al-Bunani tentunya. Kemudian beliau juga akthar, banyak meriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik as-sahabi radhiyallahu anhum jami'an. Maka Hamad bin Salamah an Thabit an Anas. Ini nomor 2. Wa duna fi rutbah, ini ar-rutbatu tsalitsah, derajah ketiga, derajah ketiga. Suhail bin Kasuhail, tentunya di sini kal misal ya, Kasuhail bin Abi Shalih an Abihi an Abi Hurairah. Suhail bin Abi Shalih. Abi Shalih namanya Dakwan. Ya, Dakwan dari Abihi, berarti dari Abi Suhail. Berarti Suhail bin Abi Shalih meriwayatkan dari Abihi Abi Suhail, berarti Abi Shalih yang namanya Dakwan. Dakwan dari Sayyidina Abi Hurairah. Nanti kita akan baca terjemahnya. Di ta'liq wa kal Ala bin Abdurrahman an Abi an Abi Hurairah. Ala bin Abdurrahman an Abi, berarti Abdurrahman dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata beliau fi ta'liq? Suhail bin Abi Shalih wa thaqahu Dzahabi, dithiqahkan oleh Imam Dzahabi atau ditawthiq oleh Imam Dzahabi. Sedangkan Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dia ini adalah shaduq. Shaduq yang mana hadisnya adalah hasan. Sedangkan abuhu adalah Dzakwan. Bagaimana saya sebut tanda thiqah? Abunya adalah Dzakwan dan thiqah. Wa kana Suhail yumayyizu ma sami'ahu. Suhail ini terkadang meriwayatkan dari abinya itu secara langsung. Terkadang meriwayatkan dari abinya dari beberapa ruwah. Tapi Suhail meskipun begitu atau dengan keadaan yang seperti itu dalam meriwayatkan hadis dari bapaknya, terkadang ada wasithah, terkadang tidak, tapi dia tidak lupa untuk mentamyiz, sehingga siapapun para apa namanya para qurra atau para orang-orang yang datang setelahnya tahu ini Suhail meriwayatkan dari abinya langsung atau tidak. Maka kata beliau sini, wa kana Suhail yumayyizu ma sami'a min abihi wa ma sami'a jama'an abihi. Untuk tahdid 4264. Wal Ala bin Abdurrahman, ini sanad kedua untuk martabah athalitha. Itu fil martabati thalitha. Al Ala bin Abdurrahman, apa kata Imam Tirmizi? Beliau ini adalah thiqah inda ahli hadis, ya kan? Wa qala Abu Hatim unkiru alaihi asya', kan mukhtalaf fihi. Jadi ini wajar kalau berdasarkan ini yang menguatkan bahwasanya walaupun ini bukan mu'tamad, bahwasanya rutab ini atau itlaq ini bukan mu'tamad, paling tidak untuk diletakkan di martabat ini sesuai. Karena al-ala adalah mukhtalafi. Ada yang menta'ifkan, ada yang menghasankan, ada yang mentawthiqkannya. Jadi antara muwafiq dan yang mengingkarinya atau menta'ifkannya. Ungkiru alaih asya', sebagian hadisnya diingkari. Artinya apa?
Ingkar di sini apa? Tat'if. Berarti isyarah bahasanya ada tat'if di dhaif. Wa Abu Abdurrahman bin Yaqub thiqah. Berarti dia bermasalah adalah Al-Ala bin Abdurrahman. Sedangkan Abdurrahman abunya Abi Abdurrahman thiqah. Sudah an Abi Hurairah. Kemudian apa kata Al-Hadd bin Hajar? Jadi Al-Hadd bin Hajar sekarang akan mengomentari kesemua ini. Jadi min rutbatil ulia wa tsani atau duna rutbatil ulia, kemudian dunaha fi rutbah, berarti al-ulia wa tsani wa tsalitsa atau al-ula wa tsani wa tsalitsa. Beliau akan mengomentari mengenai tiga rutab ini atau tiga kedudukan atau derajat ini. Kata beliau, fa innal jami'a syamilu bismul adl wa dhabt. Artinya apa? Semuanya mereka adil, semuanya dhabit. Ya kan? Saya tadi di awal majelis, kalau antum dengar, saya rasa enggak dengar. Sebelum apa? Tadi masalah suara. 10 saya bilang. 10 ini semuanya adil, masing-masing dari 1 sampai 10 sanad. Ada 10 sanad, bukan 10 orang. 10 sanad dan setiap sanad ada berapa orang? Semuanya masing-masing rawi di setiap sanad yang ada dari 10 ini semuanya adlun, semuanya dhabit. Tapi permasalahannya apa? Adalahnya itu tidak sama, tafaut. Itu yang disebut tafaut. Berbeda tingkatannya. Begitu juga dhabtunnya. Ada tafaut, berbeda tingkatan kedhabitannya. Sebagaimana yang saya tashbihkan ketika seorang mendapatkan nilai mumtaz, 90 sampai 100 itu mumtaz. Antum dapat 90 mumtaz. Temannya antum 91 mumtaz, 92 ila akhir, ini semua mumtaz. Tapi ada tafawut. Ya kan? Tapi di sini yang menjadi mi'yar adalah dhob. Menjadi mi'yar adalah karena apa? Ketika kalau berdasarkan konteks kita ya. Ya, kata beliau fa innal jami'a syamilu ismul adalati wadhob illa anal martabatal ula. Ini istisna beliau kecuali melainkan pada martabat ula, martabat pertama, al-ula fihi min as-sifat al-murajjihah. Siapa itu martabat ula? Az-Zuhri an Salim Abdullah bin Umar. Kemudian Muhammad bin Sirin dan Abidah bin Amr as-Salmani daripada siapa? Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kemudian Ibrahim bin Yazid An-Nakhai dari Al-Qamah bin Qais An-Nakhai dari Abdullah bin Mas'ud. Ini semua mereka punya sifat-sifat murajjihah. Sifat-sifat mereka ini yang membuat kita mentarjihkan mereka dari yang di bawahnya. Yang di bawah ta'bir al-hafdunasar di sini waduna fi rutbah. Ya kan? Minas sifat murajjah. Maka tadi takdim yang membuat kita mendahului mereka, takdim riwayatim alallati taliha. Yaitu siapa? Riwayat Buraid bin Abdullah bin Aburdah sampai seterusnya. Wa fillati taliha min quwwati. Begitu juga yang fil martabati tsaniyah di sini. Jadi riwayat Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah sampai akhir sanad itu, begitu juga yang setelahnya. Pada sanad ini, kedua sanad ini juga ada sifat-sifat yang membuat kita mendahului mereka daripada yang setelahnya itu apa? Isnadnya Suhail bin Abi Shalih sampai akhir sanad dan seterusnya. Kan? Wa fil lati taliha min quwwati dhabti man tadi taqdimaha ala thalithah. Kita sudah sebutkan tadi al-ula wa tsani wa thalithah. Wa hiya ay thalithah muqaddamah. Dan yang thalitha ini yaitu siapa? Suhail bin Abi Shalih sampai akhir sanad dan sanad seterusnya itu wa hiya athalitha muqaddamah, didahulukan ala riwayat man yu'addu ma yanfaru bi ahsanan, didahulukan dari yang mana riwayatnya ketiga di infirad hanyalah hasan. Artinya apa? Ketiga tadi itu semuanya sahih. Yang di martabatil ula semuanya itu sahih. Jadi antum hukumi sahih. Yang kedua juga antum hukumi dia sahih. Yang ketiga antumnya Allah sahih. Cuman sekarang timbul pertanyaan, bukankah yang mu'tamad kita tidak menitlakkan asal asanid? Ya betul, jawabannya kita tidak menitlakkan. Atau lebih baik jangan diitlakkan. Kalau mau itlakkan maka qayidkan dia. Silahkan sebut Zuhri an Salim sampai akhir sanad itu silahkan asal asanid, tapi jangan itlakkan, melainkan qayidkan. Bisa jadi dikaitkan dengan sahabi atau rawi atau dengan balad tertentu. Contohnya kalau balad di situ isnadnya Yamaniin contohnya. Jadi Ma'mar dari Hammam dari siapa? Dari Sayyidina Abi Hurairah ini asah asanil Yamaniin contohnya. Ini balad. Atau rawi, rawi ma'ruf. Di sini ada rawi, ada sahabi, seperti itu. Jadi kalaupun mau diitlakkan atau mau menyebutkan asal asanil, qaidkanlah. Makanya apa namanya? Qaidkan artinya apa? Kasih qaid, ikat. Ikat, jangan diitlakkan. Kemudian lantas apa fungsi kita menyebutkan hal-hal ini? Fungsinya sebagaimana yang nanti yang disebutkan akan disebut oleh Al-Hafdz Ibnu Hajar. Fungsinya adalah ketika ta'arud nanti, antum sebagai seorang bahif melakukan penelitian terhadap suatu hadis. Kemudian antum dapati di situ adanya mukhalafah. Apa? Kontradiksi antara
sanad. Satu menafikan satu hukum, satu mengisbatkan. Atau adanya ta'lil di situ. Ta'lil, mukhalafah juga. Ilahnya khafiyah. Ini semua kedua isnad, semuanya thiqat. Tapi ada yang merofakkan, ada yang mengkufkan, ada muwakafkan, ada yang mengirsalkan, ada yang mewasolkan. Ini kan khilaf. Antum tahdid madarnya, siapa sih madar dari kedua sanad ini? Antum sudah dapat, oh ternyata masalah pada muridnya contohnya. Di situ antum ketika mendapati satu dari dua sanad ini, ada satu dari kedua sanad, contohnya anggaplah sanad pertama yang mana mursal contohnya, antum dapati sanad ini ternyata diitlakkan oleh sebagian ulama minal muhadditsin yang mana khilaf mereka mu'tabar, dia adalah asal asani, sedangkan isnad kedua tidak. Ketika ini nas-nas ini atau rutab ini berfungsi, artinya ketika ta'arud, artinya sanad yang pertama yang saya sebutkan barusan ini lebih asah dari yang kedua. Oleh karena itu dengan demikian antum tarjihkan ia dengan murajjihan yang ada atau dengan qara'in tarjih yang ada. Jadi kalau ada seorang musannif minum asirin tufi rahimahullah, kitab beliau ada qara'in tarjih dan syudud, ya kan, wa ziyadat thiqah yang ada di kitab Fathul Bari Al-Hafidz Ibnu Hajar 2 jilid itu penting. Nah, di situ ada sekitar 60-an qara'in tarjih, walaupun memang memang para a'immah sudah menyebutkan hal tersebut, di antaranya Imam Iraqi. Si mereka ada yang menyebutkan qara'in tarjih itu sampai 100 qarinah. Tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar di kitab yang saya sebutkan tadi itu adalah sina'ah beliau. Ya kan, beliau ketika mendapatkan beberapa hadis yang kontradiksi yang mana diterjihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan qarinah daripada beliau di situ ketika menterjihkan beberapa hadis yang beliau terjihkan selain yang beliau jama'kan. Ya. Jadi itu fungsi disebutkan hal ini. Jadi bukan artinya walaupun ini bukan mu'tamad at-tashih 'ala al-itlaq atau asal asani 'ala al-itlaq, tapi fungsinya ketika ta'arud sebagaimana nanti yang akan beliau sebutkan. Jadi yang ketiga ini semuanya sahih. Yang martabah ketiga untuk yang sahih ini lebih kuat, kan? Kata beliau apa? Atau muqaddamah, didahului dari yang mana sanadnya itu kalau ketika infirad dia hasanan, hasanun lidati. Jadi ketika dia ada mutaba'at atau syahid dia menjadi sahih li ghairi, tapi ketika dia sendiri hasan li ghairi, hasan lidati. Tentunya ini muakhar atau yang lebih didahului adalah yang sahih. Contohnya apa? Isnadnya Muhammad bin Ishaq an 'Asim bin Umar bin an Jabir 3. Kemudian Amr bin Syu'aib an abihi an jaddi wa Qais wa Qais ala hadhihi al maratib ma yashbuha. Kita baca terjemah dari Muhammad bin Ishaq. Tentu Muhammad bin Ishaq ini bin Yasar. Kata beliau di sini apa? Muhammad bin Ishaq bin Yasar Imamul Maghazi. Beliau ini thiqah. Sahih kalau fil Maghazi, tapi kalau selain Maghazi beliau ada kontroversi ulama terhadap beliau. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan terjemah beliau ini mutawal secara terperinci di Hadis Sari. Begitu sebagaimana beliau juga lakukan itu terhadap imam yang lain, di antara Imam Sayyidina Ikrimah. Ikrimah Maula bin Abbas atau al-Mufassir Sayyidina Ikrimah radhiyallahu anhu juga seperti itu, dan beliau sudah rincikan dan sudah susun dan sudah menyebutkan apa yang mu'tamad mengenai khulasah daripada ahwal mereka ini, yaitu yang mana mereka-mereka ini adalah sebenarnya adalah arwah al-mukhtalaf fihim yang ada di Sahih Bukhari. Silahkan rujuk al-faslu tasi' fasal yang ke-9 dari Hadis Sari, dan itu penting sekali untuk seorang hadithi atau al-bahith di ulumil hadis, al-mutakhasif ulumil hadis, karena di situ mengajarkan tatbik atau sina'ah hadithiyah dari seorang amil mu'minin fil hadith di zamannya Al-Hafidz Ibnu Hajar radhiyallahu anhu. Kata beliau Muhammad bin Ishaq bin Yasar Imam al-Maghazi wa thaqahu ba'dul a'immah, diistiqahkan oleh, ditawthi' oleh sebagian a'immah. Sedangkan yang lainnya takallama fih ba'duhum, kan, kata beliau. Kemudian juga saya ingat Syekh Doktor Ustaz Doktor Ahmad Ma'bad Abdul Karim, beliau punya tahqiq atau inayah terhadap kitab salah satu kitab syuruh Imam Tirmizi yang namanya Nahfush Shadi, karya Imam Ibn Sayyidin Nas. Ibn Sayyidin Nas tapi tidak belum selesai menuliskan tersebut. Artinya apa? Sebelum beliau menyelesaikan, beliau sudah wafat terlebih dahulu. Tetapi di inayah oleh
Dr. Ahmad Ma'bad, beliau di situ di beberapa hadis itu atau pada sebuah hadis ada kalam terhadap beliau ini Muhammad bin Ishaq bin Yasar, takriban kira-kira saya hitung dengan An-Nasil Muhaqqaq ada 90 halaman kalam beliau terhadap Muhammad bin Ishaq, yang mana khulasah beliau di akhirnya beliau sampai kepada suatu khulasah terhadap rawi ini rahimahullah ta'ala, beliau ini adalah shaduq, yakni beliau ambil jalan tengah, mirip dengan apa yang diambil oleh Syekh Mu'alik di sini rahimahullah ta'ala. Kata beliau, Muhammad bin Ishaq bin Yasar Imam al-Maghazi wa thaqo ba'du al-imam wa takalami fa'abudum. Ini kan kontroversi, ada yang mentawthiq, ada yang tad'if. Kemudian, wahasana ba'du haditha, ada yang mentahsinkan, ambil jalan tengah. Kedangkan syekhnya, Syekh Muhammad bin Ishaq, Syekh Asim bin Umar bin Qatada, thaqo alim al-Maghazi, sama-sama apa kuat di Maghazi, tilmid dan rawi wa tilmid. Tilmid dan rawi, awi syekh. Anjabin Abdullah sahabi syahir, ma'ruf. Itu terjemah. Kemudian, Amr bin Shu'aib. Ada Amr bin Shu'aib. وثقوا كثير محدثين وتكلم بعضهم فيه berarti mukhtalaf fihi, ya kan, berarti tawthiqnya tidak muttafaq alaih. Sedangkan Imam Dzahabi, apa bila kata beliau Imam Dzahabi, hadithu fawqal hasan, kalau fawqal hasan berarti sahih. Sedangkan Al-Hafidz Ibnu Hajar, bagi Al-Hafidz Ibnu Hajar Amr bin Shu'aib adalah shaduq, ya kan. Sedangkan Abu Shu'aib kan Amr bin Shu'aib, berarti Abu Shu'aib, Shu'aib bagaimana? Shu'aib bin Muhammad namanya dulu, ainnya dulu. Muhammad Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr. Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin As. Abdullah sahabi, Amr bin As sahabi. Abdullah bin Amr sahabi, Abdullah bin Amr bin As sahabi, fatihu yang fatih untuk negara Mesir ini. Wa Abdullah bin Amr bin As sahabiyun mukthir, yang banyak meriwayatkan hadis, ya kan? Banyak meriwayatkan hadis, mukthir. Bahkan beliau menulis segala sesuatu yang bersumber dari lisannya Rasulullah SAW. Sekarang kata beliau di sini mengenai Amr bin Shu'aib ini, kita mau tahdid yang mana abi yang mana jad. Katanya Amr bin Shu'aib an abi, berarti aqrab madhkur, berarti ya an abi man, an abi Amr, berarti Shu'aib, berarti Amr bin Shu'aib dari Shu'aib. An jaddi, jaddi Shu'aib, berarti jaddi Shu'aib siapa? Jaddi bin Shu'aib adalah Abdullah bin Amr bin As. Karena Abu Shu'aib adalah Muhammad. Saya tulis di sini ismu Amr bin Shu'aib bin Muhammad. Jadi bapak daripada Shu'aib adalah Muhammad, yang artinya adalah kakek dari, jad daripada Amr bin Shu'aib adalah Muhammad. Seperti ini, Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah. Jadi kalau Shu'aib dari abihi, ya kan, an jaddihi, Shu'aib dari jaddihi, berarti jaddu Shu'aib adalah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Bukanlah, jadi keluarlah Muhammad, karena Muhammad abih Abu Shu'aib, dan keluarlah juga Sayyidina Amr bin Al-As, bapaknya daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Dan perlu diketahui, sanad ini tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari satu pun di sahihnya. Karena ini tidak terlepas dari apa? Kontroversi. Ada menyatakan jaddi di sini adalah Abdullah bin Ar bin Amr bin Al-As bagaimana yang saya sebutkan tadi. Tapi apa yang saya sebutkan ini itu adalah i'timad dari sahib syarh, yani Al-Imam Mulaqari. Begitu juga Al-Mu'allik di sini, dan selain daripada mereka. Itu tadi yang saya sebutkan. Jadi sanad ini tidak diriwayatkan walaupun dia sahih, atau ada yang menyebutkan dia sahih bukan ittifaq ala sihhati. Al-Imam Al-Bukhari tidak menyebutkan, tidak menerakan sanad ini di sahih beliau, sebagaimana di al-syarh, di syarh al-syarh, wa Amr bin Shu'aib an-nabi an jaddi, berarti Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Apa kata Mu'alik di sini? Wa hadhani al-isnadani, isnadnya siapa? Muhammad bin Ishaq, dan isnadnya Amr bin Shu'aib sampai akhir sanad, sahihan, adalah sahih, tapi menurut siapa? Sebagian kalangan, ya kan? Wa huma fi ala rutbatil haditsil hasan, dalam waktu bersamaan keduanya adalah pada, berada pada derajat hadis hasan yang tertinggi. Kemudian qala al-hafiz wal martabatul ula hiya allati atlaqa 'ala ba'd al-a'imma anna asl asanid. Al-ula tadi az-Zuhri, sanadnya Imam Zuhri bin Sirin dan Ibrahim an-Nakhai. Ini semua asl asanid. Al-martabatul ula. Akan tapi di sini mu'tamadnya. Ini yang saya singgung tadi. Al-mu'tamad 'adam al-itlaq li tarjamatin mu'ayyanatin minha. Terjemah di sini artinya apa? Sanad. Jadi mu'tamad adalah sebaiknya jangan diitlakkan bahwasanya sebagian atau beberapa sanad atau suatu sanad itu adalah sanad tersahih atau asal sanad secara mutlak.
المقدمة على الإسم والمؤتمن ألا يحكم لترجمة معينة أبارتي ترجمة أي سلسلة سند معينة أن أصل أسانيد كلها جangan kalau mau mengitlakkan maka kaitkanlah sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Li'annahu kenapa? La ya'izu wujudu ala darajatil qabul, karena sangat jarang antum ingin mendapatkan derajat-derajat qabul yang tertinggi pada masing-masing rawi dari setiap rijal sanad yang ada atau dari setiap sanad. Karena hal itu jarang didapati. Lidzalika akhadha al-mutaakhirun bil ihtiyat. Oleh karena itu para mutaakhir kata beliau ihtiyatan, apa, berhati-hati dalam hal ini, akhirnya mereka mengambil jalan tengah. Mereka tidak membuang asal asanid yang disebutkan itu, melainkan mereka qaidkan, mereka ikat. Yang tadi dari mutlak mereka ikat dengan tiga hal yang saya sebutkan tadi, balad atau sahabi atau rawin. Kata beliau, "Lidzalika akhadha mutaakhirun bil ihtiyat wa hakamu bi ahsahiyatil asanid binisbati li baladin muayyan." Jadi kalau asal asanidnya Yamaniyin, sebenarnya saya sebutkan tadi Ma'mar daripada Hammam dari Sayyidina Abi Hurairah. Begitu juga sebagian buldan. Kalau sahabi begitu juga atau rawin muayyan seperti bagaimana asal asanid Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma adalah Zuhri daripada Salim daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Dan banyak contoh lainnya kita lihat. Wakis ala hadil maratib ma yushbihuha. Tamam? Ini jelas. Kemudian qala rahimallahu taala, "Na'am, istafadu min majmu'i ma atlaqu ala imah dhalika arjahiyatu ala ma lam yutliqu." Ini yang saya sudah singgung tadi, yustafadu min majmu'i. Kita dapat mengambil faedah dari majmu' kumpulan apa yang diitlaqkan oleh sebagian a'immah sebagaimana yang pada contoh-contoh di asal asanid tadi yang al-mutlaqah yang diitlaqkan sebagai a'immah. Faedahnya apa? Arjahiyatahu. Faedahnya kita akan bisa kita menjadikan itu qarinati tarjih ketika ada ta'arud, ketika terjadi ta'arud dengan sanad lain yang tidak sama sekali disebutkan sebagai ashahil asanid. Alama lam yutliqu. Itu yang dimaksud dengan qauli alama lam yutliqu. Kata beliau di sini alama yutliqu nomor 7. Kama fi nukatihi. Ya, ini sesuai dengan ibarat al-Hafiz Ibnu Hajar sendiri di nukat beliau ala al-Imamain Ibnu Shalah dan Al-Iraq. Wa yaltahiqu bi hadha at-tafadul. Kita lanjutkan. Wa yaltahiqu bi hadha at-tafadul mattafaqa shaykhani ala takhrijihi. Kan tadi tafadul berdasarkan apa? Berdasarkan quwwatil isnad. Ya, yang kita barusan bicarakan itu tafadul, tafawud, berbeda kekuatan antara sanad dengan sanad lainnya itu berdasarkan kekuatan isnad itu sendiri. Sedangkan ini beliau akan menceritakan kepada kita mengenai tafadul, perbedaan derajat dari hadis-hadis sahih itu berdasarkan sumbernya, tapi masih berputar di sekitar sahihain, tidak keluar daripada itu. Adapun kalau kita mau keluar atau yang keluar daripada itu adalah pembahasan setelah pembahasan ini, bukan di paragraf ini, bukan di faqrah ini. Dalam ayat aku bila ada tafadul, mattafaqu syaikhani ala takhriji. Yang apa namanya, yang sama dengan tafadul yang tadi itu, yang diikutkan, yang diilhakkan dengan tafadul yang disebutkan tadi, apa yang disepakati oleh syaikhon dalam meriwayatkannya. Artinya kalau Imam Bukhari dan Muslim sepakat meriwayatkan satu hadis yang sama, satu sanad matan yang sama, atau matan yang sama dengan sanad yang sahabinya itu sama, atau guru keduanya itu sama sampai dengan sahabi, baik itu mutaba'ah tamah atau qasirah. Mutaba'ah tamah berarti mereka bertemu di guru sampai akhir, atau kalau qasirah setelah guru sampai kepada sahabi, intinya bersatu pada satu sahabi, itu namanya muttafaq alaih. Ini lebih kuat, ini adalah paling kuat dibandingkan dengan apa? Binisbati ila man farada bi ahaduma. Antum dapati hadis, satu hadis muttafaq alaih, yakni ittafaq, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Sedangkan satu hadis yang lain yang kontradiksi dengan hadis pertama yang muttafaq alaih ini tidak diriwayatkan oleh kecuali oleh Imam Bukhari saja. Ini misal, saya harap tidak ada contohnya fi dunyil waqi'. Sebagai misal, ini kita ingin apa? Supaya kita mengajak berpikir saja. Tafkir. Bismillah ila man farada bihi, kata beliau, wa yaltahiqu bi hadha at-tafadul mattafaqa shaykhani ala takhrij bi nisbati ila man farada bi ahaduhuma. Itu yang pertama. Berarti muttafaq alaih lebih kuat dari yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Yang muttafaq alaih lebih kuat dari yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Itu yang pertama. Begitu juga man farada bil Bukhari binisbah ila man farada bil Muslim. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
lebih kuat dibandingkan dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Kenapa? Karena para ulama sepakat setelah mereka berdua tentunya, bukan di zaman mereka berdua. Ya kan? Bukan para ulama hadis di zaman mereka berdua, melainkan pada para ulama hadis setelah mereka berdua sepakat. Sepakat atas apa? Atas talaqqi kitabaihima, menerima kitab mereka berdua ini, Imam Bukhari dan Muslim, bil qabul, menerima untuk diterima. Artinya apa? Talaqqihima apa? Sepakat untuk menerimanya, ya kan? Taslim di sini. Qabul artinya taslim, bukan qabul i'jab atau bukan talaqqi i'jab. Karena kalau talaqqi i'jab hanya kagum, bukan hanya sekedar kagum, melainkan apa? Diterima. Artinya apa? Siapapun yang mendapati ada hadis di salah satu dari kedua kitab ini, tidak dicari atau tidak dilakukan studi terhadap sanadnya. Itu arti talaqqihim bil qabul. Jadi apa? Sudah pasti sahih tanpa dicek atau tanpa diteliti atau tanpa dicari keadaan sanadnya dengan cara dirasat al-isnad. Seperti itu. Yang mana ini sudah berkali-kali atau beberapa kali saya sebutkan. Maka di sini qabul di sini atau talaqqi bil qabul di sini apa? Saya ulangi, talaqqi bil qabul ay taslim, bukan i'jab. Dan bukan juga hanya sekadar ta'zim, ya kan? Sebagaimana seperti kitab-kitab yang lain, kadang-kadang kitab yang lain ada talaqqi bil qabul, tapi talaqqi bil qabulnya itu sebagai i'jab saja atau sebagai ta'zim, penghormatan. Tapi ini lebih daripada itu. Bukan hanya sebagai penghormatan atau i'jab saja atau kagum, melainkan bahkan tidak dicari, tidak dilakukan apa namanya? Tidak dilakukan yang namanya dirasat al-isnad atau penelitian. Kemudian waqtila fi ba'dhin fi ayyihima arjah. Itu lanjutan dari kalam beliau. Artinya apa? Litifaqi. Kenapa hal itu terjadi atau kenapa demikian? Litifaqil ulama, karena sepakat ulama setelah mereka berdua untuk talaqqi kitab mereka berdua ini bil qabul, dan juga dalam waktu bersamaan walhal, walaupun mereka berbeda pendapat, ini kan waqtilaf, sebagian, walaupun sebagian daripada ulama yang ittifaq tadi, sebagian ulama yang ittifaq tadi berbeda pendapat yang mana yang lebih kuat dari Bukhari Muslim. Bukhari kah Muslim yang lebih kuat? Nah, ini pembahasan ini saya ati nanti fi pada pembahasan yang namanya at-tafadul antara Bukhari dan Muslim. Yang mana yang lebih kuat antara Bukhari dan Muslim itu pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Fa mattafaqu alaihi, oleh karena itu katalah Ibnu Hajar, apa yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang disepakati oleh keduanya, arjah, lebih berat timbangannya, lebih kuat dibandingkan dari segi ini, ya, dari segi sumber, bukan dari segi sanad secara dzati. Akan tapi kekuatannya mereka berdasarkan sumber atau berdasarkan tempat di mana diriwayatkan hadis itu tersebut. Karena bisa jadi kalau memang antum melakukan bahas terhadap mungkin dua sanad yang muttafaq alaih dengan yang fil Bukhari saja, bisa jadi, ya, bisa jadi, dan ini tidak tidak menutup kemungkinan, bisa jadi yang infarada bihi Muslim lebih kuat dari yang diriwayatkan oleh kedua imam ini dari segi bahas, tapi dari segi masdar tentunya yang muttafaq alaih lebih kuat dari yang infarada Bukhari atau Muslim saja. Maka kita beliau min hadhil haythiyah, dari segi ini atau dari sisi ini, dari sisi masdar, dari segi makhrajnya atau tempat takhrijnya, mimma, daripada atau dibandingkan dengan yang lam yattafiqa alaihi. Wallahu a'lam. Adapun mengenai niza atau niqash antara Al-Auza'i dan Abu Hanifah, tadi saya sudah singgung itu berdasarkan cerita itu berdasarkan atau disinggung oleh murid daripada Al-Musannif Al-Hafidz Ibnu Hajar, Syekh Qasim Qutlubugha, yang mana beliau kalau antum simpulkan itu, beliau banyak sekali kritikan-kritikan beliau dalam hasyiah beliau terhadap nuzhah, terhadap syekhnya sendiri. Kalau di syarh syarhi beliau sebut itu apa? Qala tilmid, ya, kalau beliau atlaq tilmid berarti Syekh Qasim. Nah, itu beliau tidak terima ketika Al-Hafidz bilang yustafadu min majmu'i ma atlaqa ala imma dzalika arja'tu ma ala ma lam yatliquhu.